Himpunan Mahasiswa Program Studi Destinasi Pariwisata melaksanakan seminar nasional bertajuk Millennial Tourism Tantangan dan Peluang pada Sabtu 6 Oktober 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Agrokompleks Kampus Sudirman yang dihadiri oleh 250 peserta dari mahasiswa pariwisata dan masyarakat umum. Dr. Inyoman Sukma Arida, SSI MSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Pariwisata mengatakan, fenomena milenial tourism telah mewabah sehingga perlu adanya kesiapan stakeholder pariwisata untuk melayani milenial tourism tersebut. Memandang bahwa fenomena munculnya turisme milenial ini sudah menjadi fenomena yang menggejala, mewabah gitu. Sehingga kita harus lihat nanti kesiapan stakeholder pariwisata untuk melayani atau menservice dari milenial turis. Milenial tourism merupakan wisatawan kelahiran tahun 1980 hingga 1900-an. Dengan ciri khas biaya pengeluaran wisata yang cukup tinggi, pengelolaan perjalanan yang diatur sendiri, serta kegiatan berwisata sambil bekerja. Oleh karena itu, melalui seminar ini diharapkan stakeholder pariwisata memiliki kesiapan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada milenial tourism. Desa Kurnia beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Udayana TV.